dia masih ngomong lagi dan ngomong sesuatu yang memang benar-benar menunjukkan jarak yang jauh sekali antara dia dengan kehidupan rakyat. Dipersoalkan. Halo guys, jumpa lagi di channel saya Ujai Hulu Makam. Oke guys, langsung saja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan video masih seputar tentang Megawati yang heran kepada ibu-ibu yang sering membeli baju baru, akan tetapi antri minyak goreng. Selepas hal itu semua, ada seorang papa muda, katakanlah, dia berkata, ibu-ibu cuma beli baju setahun sekali, itu juga biar anak-anaknya bahagia dan senang kalau dapat baju baru di hari Lebaran. Bagi kalangan atas, beli baju bisa kapan saja, ucap bapak tersebut. Oke guys, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video dari bapak muda itu dengan TikTok. Tiktokan lagi deh. Oke, mari kita simak videonya guys. Dia masih ngomong lagi dan ngomong sesuatu yang memang benar-benar menunjukkan jarak yang jauh sekali antara dia dengan kehidupan rakyat. Dipersoalkanlah ibu-ibu yang beli baju lebaran, kok masih antri tapi kok bisa beli baju lebaran. Ini orang sekelas paling tinggi di BRIN ya, Badan Riset Nasional, profesor, mantan presiden, ketum partai terlama di Indonesia, 23 tahun ya PDIP. Tapi pikirannya kayak gitu. Padahal mestinya dipikir gini ya, ibu-ibu itu beli baju cuma setahun sekali, antri buat lebaran biar anak-anaknya bahagia, seneng. Karena rakyat itu cuma bisa belanja setahun sekali, nggak kayak orang-orang kalangan high ya, kalangan atas seperti yang ngomong, yang mau bisa beli baju kapan aja. Nggak usah pakai riset-riset ya, yang harus disadari. Ibu-ibu yang belanja itu berperan besar buat perputaran ekonomi. Dia belanja, duit berputar. Yang bikin perputaran tuh kebanyakan ya ibu-ibu lah, roda ekonomi. Di mana-mana daerah-daerah juga gitu. Mama-mama yang ke pasar, mama-mama yang belanja semua. Itu kalau mau dipikir. Dan sekarang udah gak ada yang antri minyak goreng ya, walaupun urusan mafianya gak kelar-kelar. Rakyat semua udah kelar. Mau harga berapa juga dibeli. Rakyat kita itu murah hati ya. Walaupun dikasih harga mahal tetap ngerti kalau pemerintahnya nggak becus, dimaklumi ya, ngerti kalau tokoh-tokoh politiknya itu ya cuma bisa ngomong doang, nggak pernah benar-benar bisa mengerti butuhnya rakyat kayak mana. Udahlah, jangan nyalain rakyat lagi. Oke guys, demikianlah video dari saya. Semoga kalian terhibur. Saya doakan kalian semoga sehat walafiat dan diberi murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin.
Okay.